Kejaksaan Agung bersama penyidik Kejati Jawa Timur kembali memeriksa Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur, Lanyala Mataliti. Ya, fokus pemeriksaan adalah mengkonfirmasi temuan PPATK dalam rekeningan Lanyala dan keluarganya. Lanyala memasuki jam pitsus Kejaksaan Agung pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat siang tadi untuk menjalani pemeriksaan. Salah satu materi pemeriksaan yaitu temuan PPATK di rekening Lanyala serta anak dan istrinya. Sebelumnya Kejaksaan Agung mendapatkan informasi dari PPATK terhadap aliran uang bernilai miliaran rupiah ke rekening anak dan istri Lanyala. Dalam waktu dekat, Kejagung akan membekukan rekening tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Lanyala membantah adanya informasi uang miliaran rupiah yang mengalir ke rekening keluarga Lanyala. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Ingat itu. Apa yang akan dilakukan? Ya, kita lihat aja nanti. Siapannya pemeriksaan? Oh, siap. Bantu doa aja. Ya. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Ingat itu. Apa yang akan dilakukan? Ya, kita lihat aja nanti.